Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saiful CS. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan yang baru datang. Terima kasih. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk video hari ini, saya nggak bisa ke hutan. Dikarenakan cuaca yang masih ekstrim ya. Jadi untuk saat ini saya masih di seputaran workshop ya. Kita mau lihat ini ya. Modifikasi mobil double cabin akan kita ganti dengan mesin truk. Mari kita lihat seperti apa prosesnya. Ini salah satunya teman-teman ya, jenis mobil double cabin yang akan kita renovasi, yang akan kita modifikasi. Salah satunya ini adalah engine daripada mobil truk itu sendiri, tipe Dina, Toyota Dina ya. Ini engine-nya sudah ada di baknya. Sementara ini masih proses perlepasan ya, belum semuanya, nanti bakalan kita bongkar semua ya engine nya dan ini baru masih proses pembongkaran. Oke, kita lihat lagi, akan banyak ada perubahan ya bang ya. Satunya nanti yaitu yang pasti tempat dudukan mesin, mounting mesin pastinya akan berubah, sama di transmisi mungkin akan sedikit menggeser ini ya, sedikit ya, dengan kipas yang fresh banget ini. Mungkin kemungkinan kalau dengan tipe engine yang berbeda akan sedikit berbeda pula nanti tempatnya. Sedangkan kemarin yang saya review itu adalah untuk mobil truk Ragasa, itu sangat berbeda dengan tipe double cabin yang masih lebih muda daripada ini. Ini tipe yang tua ya, tahun berapa ini nggak tahu. Oh iya, ini tuh. Oke bro. Salah satu nanti ada yang berubah itu biasanya nanti di transmisi akan sedikit digeser ya. Kalau yang tipe-tipe lama itu, yang tipe terbaru itu agak menggeser sedikit. Cuman mungkin kemungkinan besar kalau yang ini, kalaupun ada pergeseran mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin begitu kira-kira. Inilah bom transmisinya, kayaknya sudah dipersiapkan ya untuk mengawinkan antara engine dengan transmisi bawaan, kira-kira seperti itu teman. Kita lihat ya kaki-kakinya, banyak yang akan berubah nanti kawan-kawan. Oke sahabat Wong, sedikit saya coba informasikan bahwasanya yang akan banyak berubah itu di bagian kabin depan, trap depan ini ya, karena untuk porsi engine itu sendiri
lebih besar, satu size-nya juga lebih besar, selain baru CC-nya size-nya juga lebih besar pastinya gitu. Jadi akan berubah bentuk, berubah tempat. Nah, itu dia. Nah, kalau yang model pot yang kemarin saya post itu, dia di sisi depan kabin ini agak sedikit berlubang ya, teman-teman. Nah, ya, kalau ini sedikit press, sepertinya bakalan banyak perubahan ini ya, dan banyak akan banyak perbedaannya daripada yang tahun baru itu. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, kita lihat engine-nya ya. Kalau dilihat dari mountingnya, perubahannya nggak begitu banyak ya, karena mountingnya sedikit di tengah, nggak terlalu ke pinggir banget ya. Beda kalau yang punya Ragasa itu benar-benar sedikit maju ke depan sini, jadi agak ke depan sini dia. Nah, tipe engine yang akan diaplikasikan yaitu tipe kayaknya model lama nih, teman-teman ya, saya kurang tahu paham, kayaknya tipe lama Dina, tipe lama 115. Kita lihat untuk dudukan transmisi. Sedikit berubah. Oke, sahabat Wong, mungkin cukup di sini dulu video ini, karena ini masih proses pembongkaran. Nanti akan kita lihat ya proses perakitannya untuk part keduanya. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.